Bila sebut Hari Sukan Negara, ramai yang membayangkan ia hari bagi meraihkan atlet-atlet yang hebat dalam arena sukan. Hakikatnya, bukan begitu. Ya, sejak tahun 2015, ia sebenarnya hari yang dikhususkan untuk menggalakkan seluruh rakyat Malaysia beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Dan sempena sambutannya esok, pelbagai aktiviti riadah tidak kiralah bersenam atau apa jenis sukan sekalipun boleh kita lakukan. Ya, jika masih belum ada idea untuk aktiviti esok, wartawan Syahril Sarapudin boleh membantu anda dengan cadangan acara-acara menarik yang boleh anda sertai. Kita saksikan. Anak-anak yang di rumah, ibu bapa di rumah, do your own sports activity. Keluar, berjoging, beriadah, ajak ibu bapa, akak adik semua bersama. Kerana akhirnya, untuk kita menggerakkan Malaysia sebagai negara bersukan, kita tak boleh hanya ada atlet bersukan. Kita tak boleh hanya jadi penonton. Kita sendiri kena bersukan. Kita semua mesti bersukan. Itu yang ditegaskan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Bersukan ini bukanlah sampai tahap kita nak jadi atlet, tetapi untuk badan kita menjadi cergas. Sebab itulah Hari Sukan Negara diisytiharkan berlaku pada setiap hari Sabtu minggu kedua Oktober setiap tahun. Ia bagi memastikan kita dapat mencapai sasaran untuk menjadi negara bersukan. Jom bersukan. Jom bersukan. Jom bersukan. Jom bersukan! Jom bersukan! Jom bersukan! Jom bersukan! Kerajaan mahukan seluruh rakyat Malaysia beriadah dan juga bersukan. Oleh sebab itu, saya nak bersama dengan Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan. Siapa lagi kalau bukan Saudara Zainal Abbas. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syarif. Alhamdulillah. Bagaimana kepentingan untuk kita wujudkan negara bersukan itu sendiri? Saya rasa program yang dirancang oleh kerajaan dalam memperkenalkan Hari Sukan Negara ini sangat penting kerana bukan sahaja atlet yang seharusnya bersukan, tetapi masyarakat secara umum perlu mengamalkan sekurang-kurangnya aktiviti yang boleh meningkatkan mungkin kesihatan mereka. Penting bagi kita untuk mungkin pemakaian yang sesuai untuk aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita berjoging misalnya, kita memerlukan kasut yang betul-betul selesa, dan selepas aktiviti sukan itu jangan terus berhenti. Yang penting juga kita perlu yang pertamanya untuk menurunkan tadi. Kalau di awal kita meningkatkan kadar nadi, selepas senaman itu kita menurunkan kadar nadi, kita melakukan aktiviti-aktiviti regangan. Aktiviti regangan yang kita maksudkan dalam selepas latihan itu ialah apa yang kita panggil static stretching. Untuk saya mesti kalau satu hari itu mesti kita keluarkan perlu sikit lah untuk kita keep sihat. Kita banyak minum air suam, kalau boleh dalam 8 ke 10 gelas sehari. Tidur cukup, minum air banyak, dan makan banyakkan pada makanan kesihatan lah, sayur. Yang berada di Lembah Kelang dan juga Selangor, jika anda tidak punya apa-apa idea untuk lakukan esok, saya cadangkan anda untuk datang ke Bandar Sukan Kuala Lumpur, KL Sport City. Dataran keris ini menjadi lokasi ikonik dan strategik untuk anda beriadah bersama keluarga. Anda boleh menggunakan fasiliti di KL Sport City ini secara percuma dan anda boleh masuk ke Stadium Nasional Bukit Jalil ini bermula 11 hingga 1 tengah hari esok. Go YB! Anda juga boleh tengok perlawanan YB bertemu dengan selebriti esok. Go! Di sini saya mengucapkan selamat Hari Sukan Negara. Marilah bersenam bersama-sama. Selamat Hari Sukan Negara dan jom sekali bersama-sama bersukan. Yang mana kawasan rumah tu ada padang, boleh beriadah di padang. Yang sukakan aktiviti berjoging, teruskan. Yang mana ada taman permainan di kawasan perumahan, bolehlah bawa family beriadah. 98, 99, 100. Banyak cara sebenarnya anda boleh buat untuk bersenam, tak semestinya ke tempat yang mahal. Bersenamlah walaupun hanya dengan berjalan menaiki tangga. Di pejabat pun boleh beriadah, cuma jangan pada waktu bekerja. Berjaya atau tidak kita menjadi negara bersukan, semuanya terletak di tangan anda, rakyat Malaysia. Selamat Hari Sukan Negara. Saya Syahril Sarapudin.